escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, kabar gembira lagi ya, karena ada game simulasi keren dari PC dan juga PS4 mungkin yang akhirnya keluar di Android, dan ini resmi ya, bukan fanmade atau rip off gitu ya. Oke, apa nama gamenya, gimana gameplay, grafik atau storynya, langsung aja kita review. Oke guys, gamenya Cooking Simulator ya. Kalian pasti sudah tahu dong game ini ya. Nah, ini udah resmi ya, dan linknya di Play Store. Volumenya. Nah, you can unlock. Tutorial ya pertama. Nah, kita ini di kita sebagai koki tentunya, karena ini cooking simulator. Nah, kalian lihat grafiknya guys, keren guys. Dan ini ringan. Karena ini satu developer dengan House Flipper. Kita sebagai koki di sini pick up high light container, Nah, pick up-nya tekan mana nih? Tekan di sini kan? You drop an object you have to tap on any tabletop. Plant it on marked area. Congratulations, you have now the basic of character movement. Masih dikasih tutorial ya, guys. Let's get ready to work soon. Our first customer will arrive. Pelanggan kita akan datang, jadi cepet. Kita akan mulai memasak di sini. Gue suka di developernya, controllernya itu bagus ya, gampang dimengerti tutorialnya. Kita langsung pergi ke situ. Chicken bot. Ada suara klakson mobil dong. Berarti kita ini di restoran pinggir jalan guys. Itu ya, di restoran terkenal di pinggir jalan karena kebisingannya. Nah, kebisingannya, you manage the enter pouring mode ya. Jadi buat kalian yang suka banget nonton MasterChef ya, suka banget dah, ini cocok banget guys. Oh, harus 700 guys ya. Nah, ini udah berapa nih? 600, tinggal dikit lagi kan? Nah, dua lagi. Ya, kebanyakan. Harus gitu ya, harus tepat, lebih bagus guys. Nah, kalau misalnya udah lewat dari 700 mili di luar dari takarannya, bisa saja tidak enak makanannya. Put it down kasih di mana nih, put it down. Kemudian ini pick salt. Tidak semudah yang saya pikirkan ternyata guys ya. Eits, 1 gram. Jangan kebanyakan. Udah cukup, 12. Put juga anywhere ya. Ini game Master Chef, guys. Black pepper juga. Ini juga harus takaran ya. Takarannya harus 12 juga. Cukup. Put it down juga. Ambil lagi. Kenapa nggak ambil semua aja dulu ya, lalu kita masak? Mungkin nanti ya. Mungkin nanti bisa begitu, tapi karena sekarang harus ikut tutorial, jadi ya kita harus ikutin. 2, 3, 4, 5, 6. Put it down juga. Pick up big pot. Ini. Lalu sekarang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawang 1. Siap. Ini konfor.
map area. Turn in the gas. 60 second. Oh, kalau di game ini berarti kita harus tepat ya takarannya, waktunya, urutannya juga mungkin ya. Karena waktu selama karantina juga saya sering memasak gitu ya, harus tepat. Oke, okay. You need to boil 60 second. Keep an eye ya. Kita harus nunggu. Jangan kelewat, jangan juga kecepetan. Tiga, by holding your finger over the cooking pot, we can show container content. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Turn off the gas. Oke, okay. Aduh kelewat 1 detik guys. Oke, okay, sekarang blender. Oke, okay, blender. Bagaimana cara blendernya? Oh, tahan guys. Oh, dan kita harus ngarahin guys, arahin blendernya. Put it down. Letakkan blendernya. Kemudian apa lagi yang akan diambil? Sour cream. Ini ikut tutorial ya, jadi ikut tutorial. Astaga kebanyakan. Au au au. Kebanyakan. Ah, ini penyajiannya. Oke. Okay. 300 mili. Oh. Tap to the hot I like. Put it down. Pick up pellet. Ini sajiannya. Kita sebagai koki cuma sampai sini tugas kita guys. Yang lain itu tugasnya waiters ya, atau pelayan, atau penyaji ya. Lebih sopannya penyaji. Nah, di sini ada reward-rewardnya. Nonton iklan itu dapat 2 kali reward, 3 kali reward itu buang games. Nah, itu pasti dibeli ya. Nah, ini pasti dibeli. Kita sudah dapat resep tomato soup. Kita juga bisa buka resep baru guys di sini. Kita bisa buka resep baru. Tapi harus tunggu 10 menit. Kita bisa tunggu 10 menit itu dengan cepat pakai games atau nonton iklan lagi guys. Jadi gitu ya. Namanya juga game, kalau kita nggak dibuat gitu, mereka dapat untung dari mana? 9. Congratulations, the training is almost over. You just need to tell your few more important issue. In the highlight area, you can see level of your restaurant and amount you gain experience. Oke, okay, 4 per 10 itu ratingnya mungkin ya guys. Restoran kita sekarang lagi gitu. Oke. Okay. Yus. Dan ini tidak segampang yang gua perkirakan guys ternyata ya. Agak kompleks ternyata guys. Blue bar show how much time you have left to make a dish. Iya. Dikasih waktu ya guys. Makanya saya bilang, kalau misalnya kelewat, pelanggannya nggak puas, nah mungkin restoran kita ratingnya berturun, mengurang, betul. Oke, okay, congratulations. Saving new orders. Nah, sekarang kita kan disuruh buat yang tadi tomato soup ya. Nah, kita pindah nih. Pertama di sini kan. Nah, di sini mejanya. Lalu chicken broth. Big pot kan, letakin sini.
Chicken Prot yang di mana ya? Gue udah lupa yang tadi yang mana. Pokoknya gitu guys, itu pindah-pindah ya. Di sini penyajian, di sini bawa, di sini untuk pakai microwave, di sini untuk menyuci. Lebih baik lagi kalau kita bisa jalan manual ya guys. Oh, chicken broth yang ini guys ya. Berarti ini chicken broth dulu. Nah, lalu kita letakin sini. 200 mili kan. Jangan sampai lewat. Astaga, kelewatan itu guys. Gue gak tahu kalau kelewatan apa bisa atau enggak. Pokoknya gitu, oke? Keren banget game ini, oke? Jadi, silahkan saja kalian mainkan. Dan jika kalian suka dengan gamenya dan video ini, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.